Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kopi Toji dari UMKM Bersatu.com. Kali ini kita akan bahas tentang cara setting acara online berbayar. Karena beberapa waktu yang lalu di uploadan saya yang dulu, karena saya baru belajar ini jadi YouTuber, suaranya tidak keluar ternyata. Screennya kurang nyaman, suaranya tidak keluar. Mudah-mudahan ke depannya, walaupun memang di awalnya kita hanya nge-save ini bukan untuk menjadi YouTuber ya, targetnya bukan monetize, tapi hanya menyimpan data-data kita atau cerita-cerita kita, pengalaman kita, supaya tidak lupa bisa ditonton lagi. Nah, untuk para pemain Facebook Adbricks atau halaman Facebook monetize, mari kita sama-sama belajar ya, bukan berarti pencerahan, sharing, atau apapun ini, karena saya juga akan coba-coba, tapi intinya teman-teman bisa melihat cara kami mencoba-cobanya seperti apa. Oke. Mulai cara setting acara online berbayar di halaman Facebook Adbricks. Saya izin untuk share screen. Screen kecil gede. Nah, ini ada 59 halaman. Nah, kurang lebih ada 5 semua ya. 59 halaman Anda telah disiapkan untuk acara online berbayar. Hasilkan uang dengan menyelenggarakan acara online yang bisa dihadiri tamu dengan membayar. Jadi kurang lebih misalnya kayak webinar dan lain sebagainya atau share-share ilmu yang memang ilmu dagingnya. Kita setting bahwa di sana bisa dijadikan acara online berbayar, tapi murah meriah dan menarik, perangkan atau apalah. Dan seperti apa, tapi sebenarnya sekarang ada piranti khusus dari halaman Facebook ketika kita mau memberikan pelatihan kita marketing atau pelatihan apapun itu ya, jualan apa, dengan setting acara online berbayar. Oke. Selesaikan penyiapan, saya coba satu aja dulu ya. Selesaikan penyiapan, kita pilih salah satu halaman saja. Cara online berbayar, kita pilih yang cara online berbayar di game mat atau UMKM Bersatu. Mana UMKM Bersatu? Video viral, nasi kecantikan, pengajian kulit, video mantap-mantap, video mantap-mantap. Pantai Santolo, UMKM Bersatu, UMKM Mat. Nah, ini UMKM Bersatu, mulai penyiapan. UMKM Bersatu. Nih, saya menyetujui ketentuan layanan acara online berbayar dan mengkonfirmasi bahwa informasi pribadi saya benar. Oke, checklist, kirim. Memang nama dan biasanya diminta masukin nomor rekening dan lain-lain. Nah, halaman Anda telah demonetisasi. Oh, kalau ini yang terkena demonetisasi ya, sorry ya. Kita coba yang tidak terkena dismon aja. Tidak terkena dismon ini supplier madu asli kalau nggak salah. HDGMAT. Oke, mulai penyiapan. Masih kirim. Sorry ya, bolak-balik karena memang ini trial and success. Ya, error. Nah, kalau ini kan buat acara-acara yang berbayar ada beberapa. Selamat, Anda sudah siap menyelenggarakan acara online berbayar. Selamat datang di komunitas kreator dan bisnis yang menghasilkan uang dengan menyelenggarakan acara secara online. Cara membuat, cara pertama Anda berhasil. Rencanakan buat acara, ini ada keterangannya detail, tidak usah saya bacakan, nanti Anda cek sendiri. Nah, ini idenya memang harus dipromosikan supaya menarik perhatian dan banyak orang yang mendaftar untuk acara online berbayar tersebut, copywriting yang menarik dan sejenisnya. Ini koleksi audio gratis Facebook supaya kita tidak terkena original konten terbatas. Berlatih seperti saya ini ya, saya baru beberapa bulan ini berlatih untuk berbicara atau menyampaikan informasi karena awalnya biasanya underground, diharap terus gitu kan. Buat bas, mulai berinteraksi dengan pemirsa sebelum acara dimulai untuk membangun kegembiraan kita menyampaikan aspirasi. Nah, jadi kita sampaikan tujuannya apa, terus kita tegur mereka, sebut namanya dan lain sebagainya. Seperti para pemain gamer lah, saya gaming itu keren-keren lah. Mereka bagaimana berinteraksi dengan game itu tidak dinikmati sendiri. Apalagi ini acara bayar, kita harus
bahwa acara ini bukan buat kita, tapi buat mereka, buat para penonton. Prestasi dan prestasi yang kemudian kemudian selanjutnya menjadi kelas bimbing yoga atau berikan mungkin fotografi, rekaman podcast atau wawancara. Sorry kalau saya kurang jelas, sebetulnya ini Anda bisa baca ya. Aduh, gue dengan acara komedi, Trisam atau Trivana. Nah, ini yang menarik. Tambahkan akun pembayaran untuk memperoleh pendapatan Anda. Tambahkan akun pembayaran. Atau setelah memperoleh, ini $500 ya. Anda tidak bisa membuat acara berbayar baru hingga Anda menyelesaikan langkah. Dapatkan bayaran, kami akan menghitung uang yang Anda peroleh dari menggunakan acara online. Siapkan akun pembayaran. Ada dua pilihan, use exciting payout account atau create new payout account. Saya pilih create new saja karena takut terkena entitas terhubung kita di Indonesia. Indonesia. Oke, jenis bisnisnya bisa bersama ya. UMKM bersama ya, bisa bersama. Bisnisnya UMKM bersatu. Address Jalan Raya Samarang nomor 108 Ampor Tarogong Kaler Garut Jawa Barat. Di mana Jawa Barat. Siapa? Postanya 44151, phone number-nya 08231913805. Teks ID-nya diisi atau enggak, ternyata harus diisi. Saya harus buka dulu teks number. Ini berarti pajak mana ya? Ini 70453333. Selanjutnya nama depan Yoga. Nama tengah Tegawa, nama ujung Indra. Tanggal lahir malu juga nih, 28 Oktober harus menyebutkan tanggal lahir. Oktober tanggal 28, tapi tahunnya 80. Alamat Jalan Pembangunan Oktober 248 Tarogong Garut, provinsi West Java juga. West Java 44151, ini address-nya Abdurrahman. Selanjutnya Indonesia, phone order name ini pakai rekening Hotel di Garut saja ya. Hotel di Garut CV. CP nomor suite BCA nomor rekening sebentar, kalau ada yang mau transfer silahkan. 1483 1302 13. Atau PayPal ya, lebih enak PayPal aja deh. Belum harus login apa-apa nih. In your bank, biar tidak bingung ya teman-teman, pakai PayPal juga bisa. Ini Indonesia, dari Garut CP, Senayan ini bisa dilihat nomor split dari bank apa, Bank Mandiri, Bank BCA, dan selanjutnya. Tinggal klik link bank. Nah, under admin, belum isi. Oke, kurang lebih seperti ini caranya. Bagaimana cara kita setting online berbayar? Nah, setelah ini berarti kita bisa membuat acara online berbayar. Karena pembayarannya sudah settle, kita tinggal bikin nama acara, lokasinya di mana, misalnya lokasinya di mana.
apa, keterangannya apa, kategorinya di mana, kita next lagi. Selanjutnya bisa Anda lakukan ya, bagaimana acara online ini bisa disetting atau kita coba sebagai pelatihan digital marketing termurah se-Asia Tenggara misalnya. Tanggalnya kita setting tanggal 8 aja hari Minggu, lokasinya di HDGT. Ada ya lokasi, kalau ada gitu malah ada. HDGT pelatihan. Oh ada. Nah ini bagian kita UMKM, publik, keterangannya. Bagaimana, apa-apa yang harus dilakukan pertama kali oleh UMKM akan masa pandemi ini. Nah, seperti ini, kerajinan komedis ini, sebenarnya mana kesejahteraan, nah kesejahteraan aja. Kesejahteraan, ini udah diisi ya, tanggal 8 Agustus, tinggal klik selanjutnya, masukkan harga. Nah ini harga, start dari 16.000, ada 79.000, ada 129, kita pilih yang standar saja. Diskon pembelian awal, atau jangan diskon aja, 79.000 aja. Diskon pembelian awal, orang, cuma 49.000 biar menarik. Jadi dengan 50.000 bisa mendapat daging. Oh itu. Di tanggal selesai, 1 hari sebelum acara, kapasitas batasnya, batas jangan, kapan terbatas, batasi atau jangan, gak usah dibatasi. Klik selanjutnya, share langsung Facebook, nah kita bikin share langsung aja ya. Share langsung Facebook. Paham? Selanjutnya nah foto sampulnya kita UMKM bersatu klik. Nah, bukan batasan negara, Indonesia aja. Ini ada yang dari luar Indonesia, kita jangan ya batasan negara. Dan acara Anda Indonesia lah. Pengaturan acaranya si login to host posting harus diisi oleh bisa, jika orang mengajukan pertanyaan kepada Anda izinkan. Oke. Klik simpan dulu sebentar, berapa menit lagi kita. Nah, setelah ini kita tinggal klik ini yang terakhir kalinya. Ya, maksudnya bukan terakhir kali, setting terakhir. Kita lihat ya detailnya seperti ini. Kita bikin halamannya seperti apa, judulnya bagaimana, tanggal diselenggarakannya kapan, proses penyelenggaraannya seperti apa. Ini online dengan siaran langsung Facebook. Beli akses, harganya Rp79.000, tapi kalau Anda pembeli awal-awal, maksudnya beli tiketnya di awal, Rp49.000, di sebelah awal, 5 hari lagi, sampai H-1. Apa yang harus dilakukan pertama kali oleh UMKM bertahan usaha di masa pandemi. Nah, ini clue-nya. Jadi akan ada ilmu-ilmu daging yang ditawarkan di sini. Kurang lebih seperti itulah. Buat acaranya, copywriting-nya ada berbunyi. Buat acara. Buat acara. Nah. Tips untuk menyelenggarakan acara online berbayar. Ini ada tipsnya, dipromosikan, undang orang-orang terpilih secara gratis. Nah, ada yang digratiskan ya, kirim akses gratis ke orang-orang terpilih. Ini untuk membuat acara kita menjadi agak viral atau didukung oleh orang lain. Buat postingan eksklusif untuk peserta. Jadi peserta sudah mengetahui apa yang akan disampaikan, latihan streaming secara langsung, latihan streaming. Dan tanpa saat ini hanya gunakan musik yang disetujui. Jadi jangan sampai ada musik-musik yang copyright yang kita perdengarkan saat siaran langsung tersebut. Karena akan menyebabkan halaman kita terkena original konten terbatas. Oke. Okay.
Nah, ini tinggal promosikan acara. Kalau enggak, tutup saja dulu. Tapi yang pasti secara umum, teman-teman pasti sudah paham bagaimana caranya setting pembayaran online berbayar di halaman Facebook atau Facebook Fabric, dan cara membuat acaranya. Terus apa yang harus dilakukan setelah saya membuat acara ini, tanpa saya terangkan juga, teman-teman pasti bisa melihat ada mulai diskusi untuk menjalin hubungan dengan tamu, tulis pesan sambutan, kirim akses gratis, jalankan siaran uji, siaran eventnya ke halaman-halaman lain, bagikan tahunan acara Anda, tahunan acara tutup, promosikan acara, tambah rekan penyelenggara, nah cukup banyak lah. Ininya apa? Detailnya bisa diedit juga ternyata ini ada. Sampai ini nanti bisa diedit tadi juga seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu mungkin bayangannya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Terima kasih. Saya Kopi Koji dari UMKM Bersatu mengucapkan selamat siang, selamat sholat duhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share dulu.